Minasan, konbanwa, kiseki no channel, yokoso. Oke, minasan, o genki desu ka? Genki desu ka, minasan? Kembali lagi bersama kita di Kiseki Kakak Channel. Emang akhir-akhir ini jarang banget upload ya? Ya maklum ya minasan, lagi adalah gitu ya. Lagi ada sesuatu kita ya minasan ya. Hanya minasan jangan lupa apa subscribe terus teman-teman, iya, yang subscribe biar dukung kita dong. Biar kita lebih semangat, lebih semangat lagi. Oke, nah hari ini kita mau belajar lagi ya minasan. Belajar tapi nanti ada challenge juga. Challenge kita sendiri nanti tapi. Oke, hari ini kita akan belajar istilah-istilah yang ada di KTP. KTP ya, kartu tanda penduduk. Jadi nanti kita akan itu ya misalnya jelasin apa-apa aja bahasa Inggrisnya yang apa kayak data-datanya yang ada di KTP gitu ya. Sama aja ada nama, terus apa lagi? Tanggal lahir, alamat dan juga sebagainya. Oh, gitu. Nah, tapi nanti di akhir setelah kita jelasin, nanti kita akan jaken. Jaken. Nah, yang kalah nunjukin foto KTP-nya. Kan biasanya foto KTP itu jelek-jelek ya. Ya Allah. Aku belum siap sih sebenarnya. Foto KTP gue tuh kalau di teman-temanku udah terkenal agak legend gitu minat. Tapi udah, oke, apa-apa. Ini nanti kita bahas fotonya nanti ya. Oke, langsung aja ya minasan, kita langsung ke materinya dojo. Mite kudasai. Oke. Langsung saja kita, nah kita biasanya di KTP itu yang KTP dulu berarti ya, habis misalnya KTP itu apa dulu? Bahasa Jepangnya, KTP itu Zairyu Kado. Zairyu Kado. Kado itu kado jadi itu dari kat ya, karena ya, diserapin ya. Jadi pakai katakana ya, Zairyu Kado. Jadi perpaduan antara Jepang Zairyu-nya kan ada Jepang, Jepang. Kadonya itu katanya dari serap dari kartu ya, dari bahasa Inggris. Oke. Okay. Nah, di KTP itu kan biasanya ada data-datanya nih. Betul. Nanti ada kita Jepangin satu-satu ya. Okay. Yang pertama, yang itu biasanya pertama itu yang paling atas itu biasanya ada apa namanya itu nama. Nama dulu. Nama apa misalnya? Nama itu kalau biasanya tuh pakainya namanya, tapi kalau di dalam apa namanya itu di KTP itu biasanya pakainya itu Shimei ya. Oke, okay, berarti kan biasanya nama ya, nama Ewa gitu ya. Iya betul. Nah, tapi di sini Shimei. Jadi enggak cuma namanya doang. Oke. Berarti langsung lanjut ya. Tadi udah nama ya. Mm-hmm. Yang kedua ada tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir itu bahasa Jepangnya itu ada Seinengapi. Itu sebenarnya Seinengapi itu juga kayak untuk itu ya, bisnis yang kayak sudah mewakili tahun, bulan sama tanggalnya. Iya betul. Jadi satu. Jadi biasanya tahun lahir. Oh, Seinengapi itu kayak udah tanggal lahir. Tapi untuk tempat tanggal lahir biasanya diartikan juga sama Seinengapi itu ya. Seinengapi minasan. Terus ada lagi jenis kelamin itu. Jenis kelamin nggak apa-apa sekarang itu loh. Okay. Nah kalau jenis kelamin itu di dalam bahasa Jepang itu seibetsu. Ada otoko sama ona berarti ya? Iya sih. Otoko sama ona iya yang realnya kayak gitu ya. Kalau yang modifikasinya enggak tahu. Tapi kan sekarang banyak ya. Kita menghargai semuanya. Oke, yang selanjutnya ada alamat palsu. Oke, alamat itu kita udah pernah
bahas ini kayaknya. Iya, waktu awal-awal itu. Awal itu kita bahas. Oke, alamat itu gimana lagi ya? Alamat itu Jusho. 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 Alamat. Jadi jangan kembali. Kalau ini hampir sama kamu sih mas. Oh iya iya iya. Jusho. Jusho. Alamat Jusho. Nah, kalau kantor Jimusho. Nah itu penasaran. Dilangin lagi bisnisnya biar kalau apa tadi kan alamat Jusho. Terus kamu sih itu Jusho. Terus kan kita aja jadi bingung kan. Kalau kantor ya Jimusho. Jimusho. Jusho, Jusho, Jimusho. Hampir-hampir mirip ya. Oke. Selanjutnya itu ada agama. Agama. Nah, sebenarnya ini kalau di Jepang enggak begitu di ini. Heeh. Ya? Itu kayaknya aku sempat pernah lihat KTP di Jepang. Mungkin kalau besok kalau ada yang punya nanti kita bahas ya. Kayaknya enggak ada agama sih. Kalau orang KTP. Jepangnya itu enggak ada. Kecuali kan kalau kita orang bagi orang asing kita mengenal orang asing itu tetap ada. Ada. Kalau untuk orang Jepang sendiri enggak ada. Iya, kayaknya aku lihat juga sempatnya juga enggak ada ya di Zaryu kardunya yang asli gitu. Nah, untuk agama itu sendiri bahasa Jepangnya Sukyo. 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 Oke. Wah, ini kok aku ya? Kayak selanjutnya kok aku ya? Agak ada sensitif bagi kita berdua ya. Aku tuh enggak tahu kalau wis desa enggak tadi. Yang selanjutnya ada status pernikahan. Status pernikahan menasa. Kalau di kita ini masih apa? Belum kawin. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Harusnya udah belum kawin. Belum kawin. Enggak menasa, udah kawin maksudnya di sininya? Belum. Oh, belum ya. Belum, tapi belum kawin. Statusnya belum kawin ya. Belum, tapi oke, lanjut deh. Nanti enggak kemana-mana. Oke, status pernikahan itu ada Haigusha no Ubu. Haigusha. Haigusha. Mungkin kalau yang pernah mengurus atau pengen ngurus pernikahan orang Jepang nanti ada visa Haigusha juga. Oh iya. Nah, itu buat kayak pernikahan, visa pernikahan gitu. Haigusha no Ubu. Bukan Ubu ya, menasana Ubu. 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 Lanjut. Terus selanjutnya itu ada pekerjaan. Pekerjaan gabut. Pekerjaan atau profesi. Saya pengangguran tetap mas. Sama. Terus dalam bahasa Jepang itu pekerjaan itu Sokugyo. 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 Bekerja itu Shigoto ya? Kalau bekerja itu Shigoto, tapi kalau pekerjaan itu Sokugyo. Sokugyo. Terus di KTP juga Sokugyo ya? Oke, selanjutnya ini ada, kalau ini yang terakhir di itu ya, di sini ya, di KTP ya, itu ada kewarganegaraan atau kebangsaan. Betul, kewarganegaraan. Itu disebutnya Kokuseki. 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 Kokuseki itu kewarganegaraan. Nanti biasanya kalau itu kita dulu juga udah pernah pakai, pernah bahas itu pakai jin-jin deh. Oh iya betul. Yang Indonesia jing, nah itu di sana juga ada ya, ada loh. Terus yang berusin siapa? Oh iya sih. catatan sipil. Nah kalau catatan sipil itu dalam bahasa Jepangnya itu ada Juminkyo. Kayak ke Korea-Korea gitu. Juminkyo. Juminkyo. Beda ya, ini bahasa Jepangnya. Dukcapilnya Jepang namanya Juminkyo. Oke, sepertinya sudah habis minasan. Dan saatnya kita akan jagen. Siapa ya? Minasan mungkin mau volunteer aja.
apa nunjukin langsung? Enggak, berdua aja kalau itu nunjukin. Ini jadi saking apa? Volunteer nih. Kita berdua nih. Enggak usah deh. Ayo coba jangkin aja. Iya, coba. Eh, pilih enggak? Pilih dulu aja deh. Pilih mana? Mau mau dua-duanya nunjukin apa jangkeng aja? Jangkeng dulu. Enggak, ya jangkeng. Aku kalahnya kalau jangkeng itu kalah juga Monesa. Biasanya, oke yuk. Saya soagu jangkeng pop. Jangkeng pop. Jangkeng pop. Nani? Jadi ini berhubung kita yang bikin berdua kita tunjukin sama. Oh ya udah, alhamdulillah teman saya baik hati sekali mana. Tadi sebenarnya saya mau lihat KTP-nya Sandra tapi. Oh iya, keburu pergi dia. Mandiri dia. Oke, nanti kita memperlihatkan fotonya aja, Minasan. Dan mungkin sebelum kita memperlihatkan fotonya, harap nanti dipersiapkan dulu. Apalagi habis makan, mungkin agak gangguan pencernaan atau apa gitu. Kan kita peringatin dulu gitu, disclaimer dulu, peringatin dulu. Oke, siapa? Ah, berarti aku dulu ya. Oke, kalah ya. Sorry ya, Minasan, mengganggu disturbing picture ini. Disturbing picture. Ya. Ini benar saya siapa ya? Aku tidak kenal. Saya juga tidak kenal yang ada di sini. Oke, aduh biasa ya. Oke, okay, oke. Okay. Iya. Kelihatan ya? Oke, bocil gitu. Itu bikinnya kapan sih? Kalau misalnya bikinnya kapan? Aku abis enggak lama setelah lulus sih, Mas. Lulus sama ya? Sama sih aku juga. Ya mungkin kebetulan kita serentak. Oh iya. Oh iya. Jadi kita kan juga sekolahan ya. Satu kecamatan kan. Oh, iya. 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 Oke. Okay, okay. Sama. Jamet banget nih. Wadinya. Dulu tuh rambutku segini sebenarnya biasa. Rambutku tuh dulu kan aku kan sempat masuk kayak kuliah kesenian gitu kan Minasa, tapi enggak lanjut. Tapi dulu tuh rambutku segini. Terus ada merah-merahnya di sini. Untung enggak kefoto ya Allah, itu seumur hidup. Seumur hidup. Kemarin itu kan sempat hilang dompetku kan. Terus apa namanya? Tak pikir tuh ngurus ini, ngurus KTP tuh foto lagi ya udah. Alhamdulillah ada hikmah di balik kehilangan gitu kan. Ternyata tahu-tahu dipanggil. Mas kan kemarin udah yang lama kan udah blur gitu kan. Ini malah lebih jelas lagi. Tapi ya udah kalau nggak gini juga nggak jadi kita yang sekarang ya. Alhamdulillah. Waduh sih. Jamet, kita pernah jamet sampai sekarang sih nggak tahu. Mas Dewan gundes saya aja. Gondrong desa guys. Iya kita aku tuh dulu segini, benar-benar segini rambutku. Tapi tak gini, sehat. Ya, cuci banget. Jadi kalau ini. Mana merah lagi warnanya? Allah, Akbar. Oke, mungkin cukup segitu ya. Ya, lagi-lagi mungkin habis ini mungkin ada agak-agak gejala agak pusing-pusing gitu ya, atau mual-mual gitu, itu biasa menasan karena beberapa yang apalagi foto KTP ku biasanya kayak gitu efeknya. Oke. Oke, mungkin itu aja Minasan. Jadi makasih buat Minasan yang udah nyempetin nonton kita. Terima kasih dan juga kita ingetin jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, share dan komennya ya Mas. Iya, komen bagi yang kalian pengen apa gitu kita komen, kita bahas gitu. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi setiap hari Kamis dan Sabtu jam 6 sore hanya di Kiseki Gakko Channel dan selalu Shinjutai Kurene Kiseki ga Arimasu yo.